La gente mana tak kantoi hari-hari buat kerja ini? Nenek, minggu depan cikgu nak jumpa nenek. Ini apa pula masalahnya ni? Kan baru lagi nenek pergi sayang kat kemajuan masing-masing itu. Ada budak tu bijak sangat. Zain belasah je sampai pergi hospital. Masya Allah, kenapa sampai jadi macam ni, Im? Entah, ni yang surat je. Anugerah cemerlang tau. Oh, main-mainkan nenek, ya? Betul lah. Nenek kita orang pun ada juga nenek. Nah, sudah. Saya pun jangan lupa, Nek. Ni, ambil surat ni, lepas tu tengok kita orang. Ambil hadiah kat pentas. Allah. Ni Zahim mana? Tak tahu palang. Ah, kalau macam itu, kita teruskanlah pengajian kita. Al-Quran ialah kitabullah yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan senjata yang paling mujarab, yang melimpah ruah bak mata air yang tidak mungkin kering. Di dalamnya penuh dengan nur hidayah, rahmat dan zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas ni pergi buat kerja sekolah. Eh, Nek, kerja sekolah dah siap. Kita orang kalau boleh nak tengok TV lah, Nek. Boleh tak? Kalau dah habis kerja sekolah, tak payah pula nak ulang kaji pelajaran. Kan tahun ini semua orang ambil UPSR. Tak nak jadi pandai. Tahu tak? Orang pandai ni mulia di sisi Allah. Dalam Quran sampai sebut gulungan-gulungan yang macam ini dengan gelaran yang mulia, yang tertinggi, yang terbaik, bijaksana. Maksudnya orang-orang pandai ni mulia di sisi Allah dan makhluk-makhluknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi ke mana ni? Ha? Tak balik-balik ni daripada tadi. Zahim tadi berbual dengan Pala Musa. Lepas tu tutup pintu surau. Kau kan memang kau kenapa? Kecil-kecil lagi. Bohong, penipu lagi. Kecil-kecil lagi kenapa jadi macam ni? Kau kenapa jadi macam ni? Kenapa? Sarang tebuan. Tebuan. Jah, kau tahu tak semalam tu, ya Allah, aku macam tak sangka betul lah Mak Yam tu. Bagus sungguh lah dia didik cucu-cucu dia tu. Semua sekali nak atas pentas ambil anugerah. Masa anugerah cemerlang tu. Tapi bukan nak cakap apa tau. Mak Yam tu, tangan dia lain macam sikit. Cuba tengok. Adakah nenek-nenek yang bela cucu berjaya jadi orang? Tak ada. Tapi Mak Ayam ni kotak semua berjaya, bijak pandai. Yelah, kata orang nak melentur bulu biar dia gebong kan. Biar dia awal-awal. Kalau lambat nanti apa nak jadi kan? Rasanya aku tak pernah pun membezakan siapa-siapa. Sama semuanya. Sama sayang, sama didik. Tapi entahlah, tak tahulah.
Jangan mudah berputus asa dan mengeluh, ya. Zahim tu masih boleh dibentuk. Kita kenalah sentiasa berdoa agar terang hatinya. Saya berdoa siang malam untuk dia orang, bang. Supaya dia orang selamat dunia akhirat. Sama macam mak ayah dia orang dulu. Insya-Allah, ya. Kalau cukup ilmu agama kita berikan pada mereka tu, mereka tak akan tersasar jauh dari arus penghidupan dunia ni. Arif dengan Uzir tu tak ada merisaukan. Dengar kata lagi, boleh lagi dinasihat. Zahim ni risau betul dengan perangai dia ni. Sebab itulah aku nak bagi tahu kamu ni. Aku bercadang nak bawa Zahim tu masuk pertandingan berzanji. Uzi pula pertandingan azan. Sementara Arif masuk pertandingan nasyid. Buatlah. Bawa ajalah. Latih ajalah budak-budak tu. Aku tak peduli, aku tak kisah. Kalaulah arwah atuk dia orang masih ada, takkan gini jadinya. Rasanya lebih senang mendidik dia orang. Ni aku seorang tak berdaya dah. Eh, kau beli kunci curang. Eh, tak adalah Waliman bagi sebab kita ni kan belum kerja dia. Baik pula Waliman tu, eh. Habis Azril, Syarul dengan Husna pun dapat dah. Uzi menang pertandingan berazan. Iya ke? Tahniah. Pandainya cucu nenek ni. Lagi tu orang pun menang juga ni. Tengoklah. Tiga-tiga ni menang. Allah, hai semuanya. Mestilah semua menang jadi Johan. Yang ini Johan berzanji. Yang ini pula Johan nasyid. Uzi ni Johan azan peringkat daerah. Oh, sedap betul dia mengalunkan azan. Yam, dah besar nanti boleh jadi muazzin. Terima kasihlah Musa. Engkau mengajar mendidik budak-budak ni sampai semuanya berjaya. Kalaulah roh atuk dia orang masih ada, tentu dia pun gembira tengok cucu-cucunya berjaya semua. Dah tentu dia pun gembira, Yam, bila cucu-cucu dia ni menjadi insan yang bertakwa. Sekarang mereka dah tamat mengaji Quran. Minggu depan, suruh mak bapak diorang ni balik, kita buat kenuri khatam Quran mereka. Itulah. Aku bersyukur sangat budak-budak ni khatam Quran sebelum masuk sekolah menengah. Lepas khatam Quran nanti, jangan lupa UPSR. Dengar tu. Pelan cakap. Arif dah hatam Quran, ya? Alhamdulillah. Mak bangga sangat dengan Arif. Khatam pun dah. Lepas ni kena fokus pula pada apa? UPSR. Jangan nak seronok sangat, ya? Alhamdulillah dah hatam Quran. Dah menang berzanji, nasyid, azan. Jadi akhlak dan tingkah laku korang ni kena jaga sikit. Jangan nak conteng arang pada muka nenek korang yang dah bela korang dari kecil lagi sampai terbentuk macam ni. Alah, tak ke mananya dia buat macam itu. Nenek tahu cucu-cucu nenek semua bagus-bagus, kan? Ini dah jadi tanggungjawab kita sesama Muslim. Aku cuma ajar mereka tu sebersedikit apa yang aku tahu. Lagipun otak budak-budak ni cergas. Cepat mereka belajar. Hmm.
bawa sini balik. Apa nak jadilah tujuh yam ni? Kau. Nek. Waalaikumsalam. Dari mana ni? Sehari-hari merayau aja. Uzi dengan adik boleh pun duduk rumah ulang kaji pelajaran. Zain dari rumah kawan sekelas. Kawan sekelas apa? Buat apa kat rumah kawan? Buku mana? Tinggal kat rumah dia. Dia pinjam. Nak tiru. Oh, di sini? Kecil-kecil dah pandang bohong. Bukan aku tak tahu kau mencuri ke apa? Ha? Kenapa? Macam kebunuh sangat tak pernah kau buat. Memang kau nak malu kau buku nenek. Kau orang yang cakap mencuri. Biar mencuri orang kata cuci kau duit. Waalaikumsalam. Nek, kita ada berita baik ni. Berita baik apa? Inilah berita baiknya, Nek. Tengok. Putusan UPSR kita orang 5A, Nek. Tengok. Pandai-pandainya cucu nenek. Syukur, alhamdulillah. Tuhan dah dengar tahu doa nenek. Anak, Zain nak minta hadiah daripada mak dengan abah sebab dulu diorang dah janji. Hari pun. Uzi pun sama. Dah. Tak usah nak minta-minta hadiah. Telefon dengan mak abang korang, beritahu. Cakap dengan diorang, nenek nak buat kenduri, suruh diorang balik. Hah? Buat kenduri je? Sudahlah. Yang nak hadiah-hadiah semua tu, kenapa? Ini kan pelajaran. Pelajaran ni untuk buat masa depan. Kita kalau buat sesuatu yang baik tak payah. Jangan sibuk nak minta-minta balasan. Ini semua ni masa depan ni. Dah, mari naik. Salin baju, makan, solat. Cepat. Macam mana sekarang? Semua dah dapat masuk asrama penuh. Macam mana apanya pula? Tak suka ke budak-budak tu berjaya? Mak suka tengok cucu-cucu mak berjaya. Yelah, memang bagus. Tapi siapa nak jaga mak lepas ni kalau budak-budak tu masuk asrama penuh? Ha? Takkan nak bagi yang kecil-kecil tu jaga mak, nanti apa orang cakap? Hei, apa pula kisah aku pula yang disusahkan? Mak tahu jaga diri sendiri. Peluang ni bukannya datang banyak kali. Ini untuk masa depan diorang. Biarkan aja diorang pergi. Macam inilah. Saya ingat biarlah Zahim tu masuk asrama penuh. Uzi pula masuk sekolah menengah pondok sebab dia cenderung ke arah tu. Arif biar dia duduk dengan mak. Sekolah kat sini. Sebab apa dia boleh harap. Awak macam mana? Bagus juga cadangan abang tu. Saya pun memang ada cadangan nak hantar dia ke sekolah agama. Memang dia nak sangat tu. Lagipun, dia memang orang kuat Pak Lang Musa. Kalau dia dah habis belajar, dia boleh ganti tempat Pak Lang. Kalau macam tu, kita kira setuju je lah. Kau cepatlah ukok tu. Sabarlah. Mana letter? Biar aku resmi dulu. Boy, kau nak pakai sampah ke nak cokok ni? Bagilah letter tu. Thank you.
Bagilah kau ni. Lama tak kena, Im. Lega. Agak-agaklah orang lain pun nak kena juga. Hei, tak sabar kau ni. Pergilah usaha lain dulu. Kan kantor sekarang? Ha, ni kerja korang kan? Selalu aku bawa rokok. Jadi juga aku pergi pejabat penton. Bodoh korang ni. Buat sangat cakap. Korang ni, aku tak cik gaduh korang lah. Hei, memang kau tak nak gaduh. Tapi kita orang ni tak sabar nak belasang kau. Kau beritahu cikgu eh, yang kita orang risau kau belakang sama ni. Eh, apa ni Zahim? Kalau kau tak nampak, janganlah tuduh-tuduh pula. Kau yang tahu buat kita orang kan? Hei, kat sekolah memang kau pengawas, berkuasa. Tapi di luar waktu sekolah, kau lupakan. Kau buang je semua tu. Kau ni dah melampau sangat tau. Tak diajar. Kena ajar sikit. Ni kepala ke mesin cendol ni? Ha? Dah. Jom pergi sekejap kau. Kami di sini semua ingin mendidik kamu semua ni nak jadi insan yang berguna kepada bangsa, agama dan masyarakat. Tapi apa kamu dah buat? Saya dah tak boleh tolak ansur lagi dah. Demi menjaga nama baik sekolah dan mengikut tata tertib, kamu semua dibuang sekolah. Pihak sekolah akan maklumkan kepada waris kamu. Sekarang kamu boleh kemas barang-barang kamu di asrama dan keluar daripada sekolah ni. Dah, kamu boleh keluar. Weh, Zahim, macam mana ni? Macam mana apa lagi kalau dah kena buang sekolah? Belah je lah, tunggu apa lagi? Oh, kau cakap senang lah, Im. Kau tak tahu aku balik rumah nanti kena dengan bapak aku. Mampus aku. Kau ni apa hal? Kau jangan masuk campur. Kau kena pukul dengan bapak kau kejap je tau. Ha? Nanti okeylah. Nanti bapak kau hantarlah kau pergi asrama lain. Sekolah lain. Berlambat lagi sekolah Malaysia ni. Asrama penuh ke asrama melimpang semua ada. Tak payah sekolah lah sini. Sekolah kat Malaysia ni banyak lagi. Kena lepuk pun kena lepuk lah. Berani buat berani tanggung lah, Bik. Ah. Apa kau orang kah? Apa kena jawab ke rumah ni? Masak budak ni dengan aku ni. Biar dia. Jom pergi sok kok. Jom. Apabila seorang manusia mati, maka putuslah segala amalan mereka kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang memberi manfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan untuk mereka. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ustaz, macam ilmu Ustaz, ilmu yang macam mana tu? Ilmu yang memberi faedah kepada orang lain. Seperti tuan-tuan sekarang mengaji di sini. Apabila tuan-tuan balik ke tempat asal tuan-tuan, tuan-tuan akan mengajar di surau. Jemaah yang mendengarnya, mereka balik mengajak anak, isteri, keluarga, saudara mereka. Selagi ada ilmu yang disampaikan dan mereka mengamalkan, selagi itu pahala dia akan berterusan. Sama ada mereka itu mati ataupun hidup. InsyaAllah. Buat malu keturunan je. Belajar ilmu agama tinggi. Otak cerdik. Cemerlang dalam pelajaran, tapi akal letakkan lutut. Kalau tahu dari dulu macam ni, baik tak payah sekolah, lagi bagus.
Sayang Zahim. Dah belajar kat asrama penuh tu elok-elok buat hal. Sekarang dah kena buang sekolah. Semua orang susah. Zahim tak fikir ke semua tu? Zahim tak fikir ke masa depan? Macam mana boleh jadi macam ini? Belum ada lagi anak cucu nenek yang kena buang sekolah. Dulu dah janji dengan nenek nak jadi baik, nak belajar pandai-pandai. Jadi macam ini macam mana ni? Sekarang dah jadi jembalang. Abah kamu susah payah cari duit bagi kamu belajar, ha? Alih-alih ini yang kamu balas. Sekarang macam mana? Dah lah kena buang sekolah. Tahun ni pula nak ambil SPM. Dah. Sekolah je balik dekat sini. Duduk dengan nenek, dengan Arif. Itu pun kalau diterima. Elok-elok sekolah pandai, masuk sekolah biasa. Nampak sangat kena buang. Buat malu. Pedulikanlah cakap orang tu, Kasim. Minggu depan, ikut Pak Ngah kau pergi daftar sekolah kat sini. Ingat, jangan buat hal lagi. Yelah, tak buat lagi. Ingat, kalau jadi lagi sekali, Pak Ngah dengan nenek kamu ni ada hak nak marah kamu. Hei, aku macam tak percaya je. Akhirnya kita dapat bersama juga. Aku seronok kau tukar masuk sekolah aku ni. Seronok-seronok juga. Cucuk lah cokok tu cepat. Yelah. Ha. Cepatlah. Hei, aku rasa dengan adanya kau kat sini dengan aku, makin banyak projek mengarut yang aku boleh buat. Eh, wah. Kau bajet aku ni bapak tu juga. Ha? Asal jahat je aku. Jahat je aku. Ini masalah. Bapak tuyul ke apa ke? Projek ni dah lama aku buat. Tapi kecil-kecil je. Tapi tak ada kaki. Susah. Ustaz, ada projek besar. Kalau setakat nak cuci buah dekat dusun tu tak payahlah. Sekarang ni bukan musim. Eh, apalah kau ni. Itu projek kanak-kanak boleh lah. Cui slipper dekat surau lah tu. Eh, ini projek besar punya. Sekali dapat memang kenyang punya. Tapi bro, kalau setakat takut-takut tak payahlah. Buat penat ego sembang. Ini Zaim lah, bye. Dahlah, jom balik. Kau lapar ni. Balik? Habis kau nak tidur sini. Buat kunci motor, kau nak balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke mana ni? Ha? Merayau aja tak tahu nak balik. Tadi sembang gerawan kat sekolah tu. Ni macam kenal aja bau ni. Hmm? Ni apa ni? Ni dah tahu kan bau ni nenek tak suka. Bau apa pula, Nek? Jangan nak menipu, ya? Ini bau rokok. Engkau merokok, ya? Kau Im tadi, dia tak sekolah dah. Dia yang sok rokok. Nak memborokong, eh? Ha? Ni. Ni rokok siapa? Rokok kawan kau tadi, ya? Kau kenapa? Kenapa kau di depan dia? Sekolah, asrama, balik ke bawah. Tak sudah-sudah nak lalu kan? Kenapa kau tak?
terus. Siapa bunyi ni? Pergi atas nak? Mana ni? Cuba, cuba, cuba. Laim, kau tak payah tunjuk hebat lah. Tak semua benda kau hebat pun. Tak apalah, kita tengoklah siapa hebat. Kau main kotor, siaplah dengan aku. Tak nak bayar. Hei, dia macam je bunyi. Kau letak je apa, aku bayarlah. Ini Azril lah. Tak boleh nak bayar. Mak, bapak kau bagi duit sekolah kau banyak. Hei, bukan ambil 2 juta. Mana ada? Zaim! Astagfirullahalazim. Apa yang kamu buat ni, Zaim? Ya Allah, kamu tahu tak dosa besar main judi? Apa nak jadi dengan kamu ni? Kamu jangan nak malukan nenek kamu. Malam ni kamu datang ke surau. Kalau tak datang, naas kamu. Hei, nasib baik nenek kamu tak tahu kes kamu mencuri semalam tu. Astaghfirullahalazim, budak ni. Ini dari mana? Yang lambat sangat balik ni. Ada kelas tambahan ni. Ha. Awak ajalah yang ada kelas tambahan. Arif tak ada. Ha? Kan masing-masing nak ambil SPM tahun ni. Mana Im tahu ni. Cikgu dia orang tak buat lah tu. Kenapa suka sangat nak menipu ni? Kenapa suka sangat nak jadi orang munafik ni? Tak berkat tahu. Hidup dunia sampai akhirat. Tapi Im belajar bagus kan ni? Itu yang Nek nak kan? Belajar bagus, belajar pandai pun tak guna. Kalau awak jadi orang munafik. Ha? Dah menipu, mencuri. Amalan jahat ini nak dibawa menghadap Tuhan. Tak malu ke? Astagfirullahalazim, Nek. Nek, kalau menipu, Im boleh mengaku, Nek. Tapi kalau mencuri ni apa pula ni? Siapa pula main tuduh-tuduh ni? Orang semua dah tahu. Tak payahlah nak berdalih-dalih. Pergi minta maaf dengan Pakcik Daud malam ni. Nenek dah bayar dah. Pak Lang sudah pesan. Suruh Im datang ke surau malam ni. Kaya harta dan kaya ilmu. Diriwayatkan oleh Abdullah Mas'ud radhiyallahu. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Janganlah kamu menjadi seperti orang lain kecuali yang dua orang ini. Pertama, orang yang diberi Allah kekayaan yang melimpah ruah. Dia menggunakan kekayaannya itu dengan cara adil dan benar. Yakni ke jalan yang disukai dengan perintah Allah. Kedua, orang yang diberi Allah al-hikmah dan ia berperangai sesuai dengan dan mengajarkannya pula kepada orang lain. Surah Al-Bukhari. Nampaknya dah masuk waktu. Zahid, kamu kena azan. Sebaik palang. Kalau orang lain jamai, dah bernanah telinga saya, palang. Subhanallah, walhamdulillah, walailahillallah, wallahu akbar, walahawla, walatadbillah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arif dengan Uzair dah dapat masuk universiti. Zahim pula macam mana? Saya ingat Zahim tu tak perlulah belajar di luar lagi. Sebab saya rasa dia tak mampu nak kawal diri dia lagi. Entah apa akan jadi pula. Habis kalau kat kampung nak buat apa? Nak jadi kutu kampung? Kalau pergi universiti, confirmkah budak tu boleh berjaya? Entah-entah budak tu kena buang sekali lagi. Tapi biarlah budak tu duduk di kampung. Belajar sambung sampai tingkat 6. Sambil tu biarlah dia duduk dekat dengan surau bersama dengan Pak Lang Musa. Entah-entah dia boleh berubah. Entahlah, tak tahu apa nak jadi dengan Zahim. Tapi sebelum Marib dengan Uzi pergi, mak rasa mak nak buat sikit kena bagi doa selamat. Elok juga tu. Kalau minggu depan rasanya boleh juga kot. Boringlah lepak ni, dia pakai baju sekolah pula ni. Kalau kau tak nak boring, kau tak payah lagi sekolah macam aku ni. Kalau aku dapat masuk universiti tu, memang aku fokus betul-betul. Bapak aku tu mengalah sangat, dengar sangat pakcik-makcik aku tu. Alah, kau lepak sini je lah. Kau tak siapa nak jadi geng aku. Tapi aku janji dengan kau, aku pastikan kita akan dapatkan aktiviti yang tak memboringkan dan mendatangkan hasil. Macam betulkah kau ada rencana baik? Memang. Jom kok sekarang. Kok? Ini kok ya. In kuntu ya dal manni wal judi mujrima walamma qasa qalbi wa daqat madahibi jaltu raja minni li afwi kasur. Jangan kerja kau ini. Settle semua, tak ada masalah apa pun. Tu ada permintaan lagi tu. Ada stok lagi tak? Ini je Adim. Tapi ini semua untuk esok. Tapi kau kena ingat, kau yang kena hantar semua barang ni. Habis tu? Yang order banyak-banyak tu bila nak bagi? Kau boleh sabar tak? Stok belum sampai. Kalau dah sampai nanti, kita bagilah. Mana boleh macam tu? Nanti dia orang bisinglah dekat aku. Aku dah janji dengan dia orang, tahu tak? Itu kerja korang uruskan stok. Hei, yang kau pandai-pandai berjanji apa salah? Tulang kau teruja sangat. Ingat, kita ni bukan buat bisnes jual gula pasir. Gula pasir? Apa? Kau takut? Pandai makan, pandailah simpan. Kalau kau takut, pergi tolong bapak kau jual tiup basikal. Lagi senang. Eh, kau cakap apa ni? Kau jangan excited sangat boleh tak? Nanti susah kita. Kalau kau nak tunjuk berani pun, agak-agaklah. Aku tak nak ada masalah. Betul, Dek. Janggal. Makan dan minum sampai. Haha, nak darah. Oh, nak darah. Mari nak marah nenek. Nak tunalah. Assalamualaikum. Salah. Ya Allah. Korang bila balik, weh? Ya Allah. Aduh, aku rindulah kat korang. Aduh. Budak universiti balik melawat aku. Aku ni baru keluar sekolah je, rasa kecil je tau. Hei, sedih pula. Tak masuk abuk. Uzi dengan Arif ada. Duduk aje kat rumah ni, tak payah nak merayau. Keluar mana, Nek? Cari kerja lah sementara ada. Tak boleh, cari kerja. Nek, kau nampak ni, banyak kerja ni tak siap lagi ni. Baik kau duduk rumah, siapkan kerja ni. Lagi bagus. Nampak tu.
Apa lagi jelah kita makan sama-sama. Lama tak makan sama ni. Segas, segas. Teruk tu. Kau ni asyik merayap ni kau ya. Kau ni. Ha. Hei, makan. Ha. Ya, sini. Kau sini. Susah sikitlah. Tu fikir macam mana nak selesaikan. Ya, ada salah sikit ni. Ni. Senyum, senyum. Ni aku nak tanya ni, korang ni belajar tinggi-tinggi. Banyak-banyak ni korang tak rasa stres tak? Korang tak sakit ke tak? Kau tanya soalan biasa lah, belajar kan? Habis tu macam mana korang atasi? Dah apa susah, cubalah tahan. Dah habis semua ni, selesai exam. Okey sendiri je lah. Itu cara tak profesional si. Kau tengok macam aku, aku belajar sikit je. Ha, kau tahu apa cara aku? Ini dia. Ubat ni. Ubat ni akan bagi kau tenang, relax. Tak ada apa-apa masalah. Kau ni jaya ni dia cakap. Tak apalah kalau tak percaya, tengoklah result aku nanti. Kenapa result kau? Eh, nanti kalau result aku keluar, nenek akan masuk TV tau. Wartawan akan datang interview dia. Aku akan popular, nenek akan popular. Kita orang kan lupa korang. Lupa. Cakap dia lebih. Tak, tapi tidak dia ni. Tak apalah, tengoklah nanti. Apa harga tu? Tak payahlah. Aku kira adik-adik je. Ambil lah. Tapi nanti, dah habis makan ni, harga pun adik-adik lah. Kalau tak bagus, aku refund balik. Bagi balik duit. Oh, dah tak apa kalau macam tu aku. Ah, aku beli satu eh. Ah, cuba. Jangan telan air, letak lidah. Ah, macam gula-gula lah pula makan macam tu. Tolonglah aku ni. Aku tak senang duduk ni. Zain, tolong. Tolong. Aku merayu dengan kau ni. Tolong lah. Ah, jangan lah korang nak barang free pula. Ada duit ada lah bang. Alah, nanti aku ada duit, aku bayarlah balik. Tolonglah. Ah, sepupu tak sepupu? Nak barang free pula. Ada duit, ada lah barang. Tolong pergi cari duit, letak depan mata tu. Aku dia boleh barang, letak depan mata tu. Aku nak kata duit. Pergi curi, Pak. Dah bau macam yang hidup lah. Keluar. Ya Allah, ya Allah. Apa dah jadi pada cucu-cucu aku? Selamatkanlah aku. Selamatkan. Aku dah tak berdaya, ya. Kali ni. Tak ada apalah, Nek. Cuma Im dengar ada cerita tak elok tentang Im. Nek percaya ke cerita tu? Alah. Cerita tentang Im bukan baru ni. Kalau Nek tak percaya pun benda tu betul. Kan? Ha. Itulah orang kampung, Nek. Itulah orang kampung. Macam manalah cerita kat rumah kita ni boleh tersebar macam tu? Nek percaya ke Im yang curi duit ni? Apa buktinya, Nek? Tantah, cucu-cucu harapan nenek tu yang ambil kot. Asal balik cuti je, lain macam je Im tengok dia orang tu. Lain macam-macam mana? Yelah, takkan nenek tak perasan kot. Bila bercakap dengan nenek je, macam bahayal je. Lepas tu mengigil. Ha. Duit pinjaman tu memanjang je habis. Nek, jangan Nek. Kalau dah kena barang tu, tak guna lagi Nek. Mulut tu cuba ditapis sikit. Jangan lancang sangat kalau bercakap. Kalau masin mulut tu menjadi nanti.
orang nak selisihkan daripada benda-benda tu semua, Im. Im cakap je, Nek. Beringat. Ha, ini duit hasil titik peluk Im. Ha, Nek? Ha, Im cucu yang baik tau. Bukan macam ni orang tu. Tak guna langsung. Masuk dulu lah. Nak masak apa ni? Anak, pasir. Bagus, bagus. Ah, ni gaji kau. Terima kasih, Re. Cukup tak? Cukup. Tambah lagi sebab kerja kau bagus. Terima kasih, Re. Teruskan usaha, eh. Mana budak duit kau tu? Assalamualaikum. Salam. Im, aku nak cakap sikit dengan kau, Im. Bang. Nyakit ke tu? Baik budak ni. Barang ada barang? Tahu kau nak barang, tahu. Tapi sementara aku pergi ambil, kau pergi cari duit tu. Pukul 11, kedai Wak Leman tu belakang kedai dia, dia tak mangga. Dua kata nokok tau. Lepas tu kau check lah kat laci dia. Ada duit ke tak, ambil lah. Tapi aku kena balik rumah dulu. Bagi nenek tidur dulu. Lepas tu kalau dah settle nanti jumpa tempat biasa lagi, Im. Orang ni sak dadah badan besar. Aku pergi dadah ke protein ni? Terima kasih, Im. Ramai ni. Mana cucu ayam? Panggil orang keluar sekarang juga. Ni motor ni, kita orang jumpa kat tempat lain. Macam mana ni? Tadi kita orang baru je kejar dua penyamun tadi masuk kedai Pak Leman. Nasib baik tak mesti minta lepas. Apa hal ni? Apa hal ni? Hey, ni apa am jalan-jalan depan rumah orang ni? Ha? Oh, dengan kayu bagai. Oh, ada Nur Im. Sepupu orang mana? Kusia yang ada tu mana? Ada kampung ni kan? Tengah cuti kan? Panggilkan dia orang sekejap. Ha? Dia orang tak ada beli ni. Dia orang keluar. Mana ada? Ya Allah. Hai. Apa pula lagi dah budak-budak ni dah buat. Aku tak larat. Aku tak larat. Macam ni lah, Mak Yam. Kalau dia orang balik nanti, bagi tahu kami, eh. Em, kau ingat, Em, eh? Kita orang tak nak lagi dengar kes kecurian dalam kampung ni. Ingat, eh? Amboi, garangnya. Kenapa bang? Makan malam tadi tebuan ke? Dah lah bang, pergi balik tu. Takut berkicak halaman rumah saya nanti. Hei, terima kasih hantar motor. Lepas tu balik jalan. Tak nak suruh saya hantar ke? Pakai yang pelekat pun tak betul, nak datang serang rumah orang. Jadi juga rancangan aku ni.
Arif Fuzi, badan lah muka korang. Nek, alang-alang rosak cucu nenek seorang ni, biarlah rosak semua. Nek, Nek nak ke mana ni, Nek? Nenek takkan boleh tidur selagi tak tahu kat mana budak-budak tu pergi. Dah malam ni, Nek. Tak payahlah keluar bahaya, Nek. Biarlah Im cari dia orang. Apa salah nenek ni? Dari kecil nenek beli kau orang. Beri ilmu agama. Tapi dah besar ini yang kau orang balas pada nenek. Apa yang kau nak buat ni? Astagfirullahalazim, Nek. Inilah yang Im malas. Nenek selalu nak mengungkit benda lama, Nek. Allah, yang buat masalah tu Zain dengan Arif, Nek. Nek, Nek masuklah tidur. Jangan fikir sangat. Jantung Nek tu. Nanti Im balik, Im kejutkan Nenek, eh. Biarlah Im cari diorang. Im tahu kat mana diorang duduk, eh. Kebau. Kau ingat aku nak sangat cari korang, eh? Masuk tidur lagi bagus lah. Eh, takkan kita nak buang macam tu je. Kena beritahu nenek dulu. Habis tu kau nak pergi orang kampung belasang kau, ha? Zahir memang tak guna lah budak ni. Cakap je kat nenek, Zahim suruh kita pecah kedai tu untuk dapat barang. Weh! Eh, kau gila ke apa? Nenek tahulah kita main barang. Kau orang berdua ni nak ke mana ni? Ni aku janji ni. Ha? Betul kan kau orang berdua ni pecah kedai? Astaghfirullahaladzim, Nek. Nek, kami minta maaf, eh. Nek. Kau nenek tengok muka cucu nenek dua orang ni, cuba comel. Mana dia buat jahat, Nek? Ha? Nek, sebenarnya kita orang nak kena balik tempat belajar kita orang sekarang ni. Sebab banyak kerja tak siap lagi. Kita orang kena balik sekarang, Nek. Nek, Nek. Balik dulu, Nek. Nek, Arif, Uzi. Balik berlorak-lorak sangat ni, kenapa tak boleh nak tunggu esok? Lepas sarapan besok baliklah. Uzeh! Arif! 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 Ni, ambil makan ni, makan. Lepas tu kita pergi cari Jeff. Aku tengah fikir pasal Jeff ni. Kau ingat tak dia cakap dia ambil barang dekat kampung kita, kan? Eh, ada orang lain ke sih? Ha, tak tahu nak cakap lah, Arif. Kalau betul dia ambil, ingat. Zahim, maknanya Zahim sekarang kukuh. Eh, tapi kan siapa sangka kita ni dulu kat kampung macam mana, kan? Kau nak marah tak bersedia sangat pun tak guna lah, Zih. Aku ikut hati aku. Geram juga dengan si Zahim ni. Nak buat macam mana, Ref? Kita nak bunuh dia ke nak tikam dia pun dah tak guna. Bukannya boleh balik semula macam dulu kita ni sembuh sihat. Ya dah lah, makanlah. Aku pun tak tahu macam mana dia orang boleh jadi macam tu je. Parah daripada aku. Aku pun tak tahu apa kena dengan dia orang. Baru je berapa tahun hisap dadah. Dah kena HIV. Entahlah dia. Aku ni pun kutu juga tau. Tapi taklah bodoh sangat. Nak seksa diri. Sampai parah macam tu. Tagih menjarum pula. Hidup merempat.
Sekarang sampah masyarakat lah. Tunggu masa je nak mampus tu. Im, kau dulu sekolah asrama penuh kan? Dia orang tu sama bijak je dengan aku. Tapi entahlah, dia orang tu akan cetek je. Aku ni kena hati-hati juga je. Kalau polis tangkap aku ni, masak. Jangan bergerak! Anda semua telah dikepung! Kau bagi tahu aku dah! Macam mana polis boleh tahu tempat ni? Kau nak tinggal belakang lah. Supaya aku tak tahu apa. Betul! Aku tak tahu dia orang intip kita ni. Entah apa salah aku. Entah apa dosa aku ni, Musa. Membela budak-budak bertiga tu. Aku ingatkan raya ni dapatlah kami berkumpul sama. Sabarlah, Yam. Aku pernah juga dengar Azril tu kata Zahim ada bagi tahu dia di mana Arif dan Uzi itu berada. Nanti kita pergi melawat dia, kita tanyakan. Masa dia orang kena tangkap di bawah pengawasan polis, itu yang jarang balik kemari. Kalau kata kena tangkap lagi, dah tentu dah kena hantar ke pusat pemulihan tu, Musa. Zahim tu pula dah tak ada harapan lagi dah. Sabar aja lah, Yam. Kalau Zahim tu terbukti dia tak bersalah, dia akan bebas. Sama-sama kita berdoa agar dia bebas nanti. Ya, Nek. Nurul pun rasa mesti ada harapan lagi. Nol. Hey! Nak. Hey! Tongel lah. Malam tadi ni projek nasib baik lepas tu. Gila. Si Zain pula dah ditangkap. Ni aku bengang tu. Tapi stok yang kita ada kan. Bolehlah tahan. Saya dua ni kan. Hei! Aku cakap dengan kau ni. Hei, esok dah nak puasa ni. Kau tak ingat kat kampung ke? Kau tak ingat kat nenek? Ingat tu memanglah ingat. Kat Palang tu. Palang pun aku tinggal juga. Ya, kita pernah tadarus sama-sama kan, main terawih sama-sama. Tapi tengok kan, kau sekarang macam mana, aku tengok macam mana. Aduh, Arik, aku faham tu, Arik. Salahnya sekarang kalau kita je yang kena cemuh, kena hina, tak, aku tak kisah, aku tak apa. Nenek yang kampung, aku tak boleh tu. Tapi kau rasa macam mana, eh? Aku tak tahu kau macam mana. Kan tadi dah sampai sini terus nak makan. Masing-masing boleh tidur macam atas katil pula. Uzi, bangun. Makan dulu. Tengok nak. Uzi rajin tu pun mana nak bangun. Apatah lagi ini. Makan. Jangan harap ya kalau siapa-siapa tak syahut nak berbuka tengah hari besok. Tak ada. Makan. Tuan ni, kenapa tuan telan nasi ni? Ni lauk suka saya ni, Nek. Lauk apa, Rek? Kari ayam. Kari ayam apa ni? Pedas. Itu bukan kari ayam, itu sambal sotong.
Kalau pedas makan ni ha. Ini ada ha sayur kangkung, tu ada goreng ikan. Bersyahur ni dituntut dalam ibadah puasa. Orang yang tak bersyahur lepas tu besok dia rasa lapar, puasa dia kosong macam gitu aje. Ha, makan cepat. Nek, ni kopi ke kicap ni, Nek? Air nenek yang dia minum kenapa? Itu air masing-masing dah ada tu, ha. Makan. Cepat. Yang ni air, ya. Nek Lo. Nurul. Nek, ni atuk ada bagi lauk. Jomlah kita sahur sama. Hai, dah lama ke sampainya. Nak masak apa cadangnya buka nanti ni? Ha? Kau ada masak apalah, aku dua orang je kat rumah tu. Dua orang je? Ha, kau masaklah lebih-lebih ya. Boleh ngantuk sikit kat mak jam tu. Manalah tahu kok-kok masakan kau tu nanti boleh mengubatkan hati dia yang duka lara tu. Dah kenapa pula aku masak nak kena hantar rumah dia? Si Zahim tu dah kena tangkap dua minggu lepas kan, dah tak ada dah duka laranya. Si Zahim, Zahim lah. Ini si Uzir dengan si Arif tu. Malam tadi konon-kononnya nak berbuka dengan nenek dia lah. Lepas tu kena tangkap. Kena tangkap? Lah. Oh, jadi maknanya ini dah kali kedua lah dia masuk pusat pemulihan. Ya Allah. Ha. Apa benda budak tu tak pulih-pulih kan? Masuk kali keberapa? Tak tahulah tu. Tiga ke empat. Ha. Tak kesian ke nenek dia? Lama ha. Tak merau seorang lah. Nak buat macam mana? Tak tahu jaga cucu. Macam tu lah. Ha. Bagaimana esok, Yam? Kita pergi, ya? Hati aku ni sebenarnya berat nak pergi. Kadaulah dia bersalah. Jatuhkan hukuman gantung. Tak kuat aku nak menerima, nak mendengarnya musuh. Tak kuat. Yam. Bagaimana dan bila seseorang itu menemui ajalnya memang sudah tertulis. Maka pergilah dia. Dahlah Uzir dengan Arif tak ada bersama kita. Nanti aku tanya ke Kasim macam mana. Kalau jadi nanti kita pergilah. Tapi yang pastinya tak ada siapa tahun ni yang akan beraya dengan aku. Apalah kita ni, nak gelap tak kena, nak sedih tak kena. Hai, beginilah nasib diriku yang malam. Kita ni keuntungan juga. Si Zahir tu langsung ada peluang tak lepas. Tapi orang yang paling teruk tanggung semua ni, nenek Rih. Nenek. Nek. Saim tak boleh buat apa-apa lagi, Nek. Semua ni salah Zaim, Nek. Kalau Im tak pujuk aku nak pujuk, mungkin dia orang tak jadi macam tu ni.
Nek. Ini semua hukuman kembali kepada Zaim, Nek. Tolonglah, Nek. Tolonglah bawa Uzair dengan Arif datang. Im nak minta maaf dengan dia orang, Nek. Macam mana pun, Nenek kena bawa dia orang juga. Tolong, Nek. Tolong, Nek. Esok kita pergi jumpa Zahim, ya. Uzi tak larat sangat, Nek. Tapi kalau Arif nak bawa motor, bolehlah. Nanti Uzi ikut sekali. Nenek rindu dekat Zahim, ya. Masa untuk dia dah tak panjang lagi dah. Dia tentu rindukan kita. Dia tentu nak jumpa kita. Tak apa, Nek. Nanti siang Uzi cakap dekat Arif, ya. Lagipun nanti kita nak berbuka dekat surau, kan? Tak lama sebab Nuri. Tak apa, Nek. Uzi pergi ambil wuduk dulu, ya. Engkau nak sampai. Tapi kami berdua ni tak tahu lagi. Kena menunggu. Menunggu. Kena menanggung siksa hidup. Tak apa, Im. Kami faham. Sepatutnya di kampung dulu kami yang awasi engkau. Aku lebih bertanggungjawab pada engkau sebenarnya. Masa aku lagi panjang dengan kau. Tapi kita nak menyesal sekarang tak guna, Im. Dosa kita pada nenek, terutamanya. Arif. Uzi. Aku nak sangat jumpa kau hamba kali terakhir ini. Aku nak mohon agar kau maafkan aku. Percayalah. Mula-mula aku bagi barang tu dekat kau. Aku cuma nak tambah mangsa. Aku cuma fikirkan duitnya. Tak terlintas langsung aku nak osakkan kau.
maafkan aku, Arif. Uzair. Maafkan aku. Maka carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, sesiapa yang mendirikan solat di malam Lailatul Qadar itu dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan Allah, Allah akan mengampunkan segala dosa yang telah dilakukannya sebelumnya. Arif? Alang? Nampaknya dah masuk waktu isyak ni. Kamu pergilah azan. Surau ni dah lama tak mendengar suara azan kamu. Selepas terawih nanti, bolehlah kita bertadarus. InsyaAllah, Pak Lang. Allahu Akbar, tahun ni kita dapat sambut dengan meriah. Ke gembira. Saya kata inilah lebaran terakhir untuk kita, Rik. Aku ni terasa macam tak ditahan lama lagi dah, Zee. Kalaulah ini lebaran terakhir untuk aku, aku nak mohon ampun sangat dengan nenek, mak dan abah aku. Arif, ini dah masuk 9 Ramadan yang terakhir kan?
malam lelah tu kadar, Rik. Di mana malam tu doa kita semua dia makbulkan, Rik, kan? InsyaAllah, Zain. Aku, kalau dapat lelah tu kadar, satu je aku nak mohon. Bagilah aku peluang untuk aku bertakbir di malam raya dan ampunkan segala dosa-dosa aku. Aku kalau dapat peluang kan tadi, nak minta satu je daripada Allah. Aku nak minta, aku nak sambut lebaran dengan semua orang, Rik. Andai aku tak sempat nak sambut lebaran, cukuplah Allah pun dengan semua dosa aku, Rik. Aku rindu nak dengar suara takbir, Rik. Aku rindu, Rik. Petang nanti kita ziarah kubur Zahimnya, Rik. Kamu sama ikut doa. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bangun dia. Nenek dah maafkan, nenek dah ampunkan, nenek dah halalkan semuanya, Cuk.
Ngucap. Ngucap ingat Tuhan. Cucu Mak Yam tu dah meninggal pagi tadi ke bumi dah. Eh, aku tahulah. Kau pergi ke? Ya Allah, aku tak nak pergi dah. Dia tu ada penyakit, penyakit jangkit. Ya, takut. Ya. Lepas tu dalam kubur dia, kau tak orang siap sembuh ubat. Lepas tu jenazah dia pula pihak hospital yang uruskan siap berplastik kau. Ya Allah, apa nak jadi dengan cucu Mak Yam tu? Zahim. Uzi. Aku tak mampu nak tutup mulut semua orang. Aku tak mampu nak padamkan penghinaan pada kita semua selagi aku masih hidup. Aku takkan berhenti berdoa. Semoga segalanya akan berubah bila kita di sana. Tak lama lagi aku akan ikut korang berdua juga. Kita jumpa nanti ya. Im. Zee. Kita jumpa nanti. Walamma qasa qalbi wa daqat مذاهبي جعلت الرجا مني لأحويك سلما فما زلت عفو فلان. السلام عليكم. وعليكم السلام. Dah nak masuk waktu berbuka ni. Kalau kamu tak berdaya, berbuka di rumah aje lah, Arif. Saya ni dari kubur tadi rasa macam nak buka kat rumah. Macam buang masa lah pula. Sebab lepas buka nak berterawih lagi. Yalah. Pak Alam pun nak minta maaf. Pak Alam tak sangka pula kamu sentiasa mendoakan arwah berdua tu. Jomlah. Dah nak masuk waktu ni. Malam ini kita berbuka ditaja oleh Imam Masjid. Makanan yang banyak tu siapa nak habiskan? Alhamdulillah, Pak Lang. Tapi saya ni sebenarnya dah macam tak ada selera nak makan. Tak tahulah sampai bila boleh tahan. Ajal maut itu Allah yang tentukan. Kalau kita ada kudrat, kita jangan putus semangat. Tak mustahil kamu mampu meneruskannya, Arif. InsyaAllah, Pak Lang. Demi dua sepupu saya nak pergi tu. Baiklah kita. Assalamualaikum. Ba. Ya. Ba rasa besok raya tak, Ba? Entahlah. Tunggulah pengumuman sekejap lagi ya. Tapi kalau tak raya, mesti malam ni ada terawih, Mbah. Sudah tentu ada, Arif. Maknanya Lailatul Qadar masih ada lagi. Arif. Arif takkan berhenti berusaha, Mbah. Sampailah Arif mati.
berusahalah. Peluang tu masih ada. Dan turut berdoa agar umur Arif masih panjang, ya. Tapi Gamba, kalau besok raya Arif nak bertakbir kat surau Abah, dapat sekalipun syukur alhamdulillah. Arif nak doakan untuk Uzair dan Zahir Mah. Besok hari raya, Mak. Arif nak bertakbir kat surau. Habis bertakbir sekarang, Arif balik ke rumah. Jangan tidur pula kat surau tu. Ada banyak lagi kerja kat rumah ni nak buat. Yalah, Nek. Dah habis nanti Arif balik, Nek. Arif pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arif tu tentu sedih, ya, Mak. Eh? Sepupu dia tak ada. Tapi tengoklah keadaan Arif tu. Tak tahu sampai bila dia boleh bertahan, Mak. Mak ni lagi sedih, ya. Dah 2 tahun raya berturut-turut. Kalau nak menyesal pun rasanya tak cukup, ya. Tak cukup Mak nak menyalahkan diri Mak ni sebab buat dia orang jadi macam tu. Patutnya umur cucu-cucu aku lebih panjang. Mak, Mama tak salah, Mak. Kami yang salah. Kami abaikan anak kami. Kami lepas tangan bagi Mak jaga. Dah, Mak jangan fikir macam-macam, eh, Mak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabirun walhamdulillahi kashirun wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونذر عده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله. Nanti kita pergi hospital tengok Arif, ya, Mak. Abang Zainal dan Abang Harah pergi. Tak berdaya rasanya. Tak mampu dah aku nak menempuh, nak menghadap semua ni, ya. Kalau kata dia ditahan di wad besok, lepas solat Aidilfitri lah Mak pergi. Penat rasanya pun. Buat persiapan ni tadi Mak dah letih dah, ya.
Mak, kalau mak penat, besok lepas subuh kita pergi tengok Arif, mak. Nurul, Nurul penat-penat kan? Baliklah rehat. Allahu Akbar walillahil hamd. Nal, ajar dia mengucap. Kita dah tak jauh ni. Harap-harap doktor boleh buat sesuatu. Arif, ikut apa mengucap ya nak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bang, kita dah sampai dah bang. Allah lebih menyayangi dia nak. Sabar. Fatub alayya taubatan nasuha. Fatub alayya taubatan nasuha. Hambamu ini datang padamu. Jom kita pergi hospital tengok Arif, Mak. 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 Suara tangis berkumandang membisik di hati. Sebab terasa di dada ku teringat kampung halaman. Ma. 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 Ma